iTrippers, balik lagi bersama iTrip ID. Little Tokyo atau Lito menjadi Bantul terfavorit ketika liburan ke Yogyakarta. Konsep bangunan yang hampir mirip dengan nuansa Jepang membuat siapapun tertarik berkunjung ke tempat ini. Apalagi area wisata ini sudah lengkap dengan replika Jepang yang memiliki corak warna merah yang khas. Bangunan yang didesain sedemikian rupa mampu membuat pelancong terpana. Bahkan Anda tidak hanya disuguhi suasana Jepang saja, tetapi dapat mencoba berenang. Pilihan pemandian dengan air hangat serta dingin sudah disediakan oleh pengelola setempat. Makanan yang dijual di resto pun mempunyai menu Jepang yang lezat. Wisatawan yang datang ke Lito dijamin dapat merasakan suasana liburan ke negeri Sakura. Daya tarik yang dimiliki Little Tokyo Jogja. Little Tokyo Jogja sudah dibentuk menyerupai negara Jepang dengan menambahkan sejumlah replika. Teras yang ada di sepanjang destinasi memiliki warna acak yang tidak beraturan. Bahkan kursi yang tersedia juga dicat dengan beragam pilihan warna. Tempat itu memang estetik karena perpaduan warna yang tampak unik. Kolam renang yang dapat digunakan dewasa dan anak cukup mudah dijumpai di Lito. Pemandian tersebut berada di luar ruangan, sehingga para tamu dapat melihat pemandangan alam. Kolam yang unik sering pula dipakai sebagai spot pengambilan foto selama berendam karena background seperti berada di luar negeri. Little Tokyo terkenal akan kuliner khas Jepang yang mempunyai rasa yang enak. Sebagian besar menu yang dijual memang makanan asli Jepang, tetapi ada pula kuliner lokal. Pengunjung dapat reservasi tempat terlebih dahulu karena resto selalu ramai. Rasa yang memanjakan lidah dengan alat makan yang bersih memang menjadi incaran para tamu. Alamat lokasi Lito Jogja. Little Tokyo tepat berada di daerah Gunung Cilik, Bantul, Yogyakarta. Tempat yang mempunyai desain unik bergaya Jepang ini seringkali dipadati wisatawan, bahkan hampir setiap saat destinasi ini menjadi referensi liburan. Anda tidak akan sulit menuju tempat ini karena dapat mengendarai mobil atau sepeda dengan melewati aspal yang sudah bagus. Perjalanan bisa dimulai dari Jalan Jayang Prawiran dan lurus ke Jalan Purwanggan. Aktivitas yang menarik dilakukan di Little Tokyo. Little Tokyo Jogja menawarkan tempat berfoto yang beragam. Wisatawan yang mengabadikan momen akan memiliki background seperti sedang berada di Jepang. Apalagi sudah ada beberapa bunga sakura yang mempercantik tempat wisata. Terdapat pula replika unik yang membuat Little Tokyo selalu dijadikan spot pengambilan objek gambar bergaya luar negeri. Pemandian air dingin dan hangat yang sudah tersedia menarik digunakan untuk berenang. Anda dapat merasa lebih betah saat memilih pemandian air tersebut. Pelancong yang suka mencicipi kuliner khas Jepang sangat cocok mampir ke Little Tokyo. Menu ala Jepang dan lokal sudah tersedia dengan rasa yang tidak ada duanya. Apalagi resto itu ada yang di dalam maupun di luar ruangan dan bisa dipilih sesuai keinginan. Wisata yang menyuguhkan spot outdoor dan indoor kerap dipakai pengunjung bersantai. Meskipun banyak bangunan ala Jepang, tetapi masih ada nuansa alam yang melengkapi keindahannya. Bagi yang ingin melepas penat, memang wajib datang ketika ada waktu luang. Lihatlah sejumlah replika Jepang yang ditata cantik serta pilihlah spot duduk yang enak. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata. Little Tokyo Jogja memberikan kemudahan untuk pelancong dengan melengkapi segala fasilitas di sana. Tersedia toilet di sepanjang spot yang kerap dijaga oleh petugas. Pada area lain ada ruang meeting yang boleh disewa oleh tamu. Lahan parkirnya pun sudah ada dengan pilihan tempat yang cukup luas, untuk parkir kendaraan sepeda motor maupun mobil. Kolam air panas tampak di sekitar dan selalu ramai ketika pengunjung ingin menikmati pemandian itu. Anda juga bisa memilih kolam renang yang memiliki air dingin. Resto dengan pilihan makanan ala Jepang sudah bisa ditemui di dalam wisata. Pada kawasan lain menyediakan musola sebagai tempat ibadah yang sudah diberi tempat untuk wudu. Jika traveler ingin lebih lama di sana, maka bisa melipir ke penginapan. Lito Jogja memang mempunyai tempat inap dengan desain yang cantik. Beranjak ke sudut lain, ada gift shop yang menjual pernak-pernik buah tangan.
Nah, itulah sekilas informasi mengenai Little Tokyo Jogja. Bagi pelancong yang ingin sekedar refreshing dengan melihat desain tempat bergaya Jepang, bisa mampir ke sana ya. Apalagi selama liburan, Anda bisa merasakan suasana seperti di luar negeri. Pastikan Anda banyak mengambil momen lewat foto bersama keluarga Anda di sejumlah sudut yang telah tersedia di sana.